Sebab Allah membagi rezeki ni tidak sama rata. Supaya orang yang dapat banyak dapat bantu orang yang lebih lemah, agar orang lebih lemah itu dapat mendoakan kebaikan pada mereka. Ini dipanggil ekosistem dalam kehidupan yang Allah Ta'ala buat. Saya pernah tengok apa nama ada seorang memberikan satu pandangan menarik. Dia kata bahawa dalam hidup ni Allah Ta'ala bila nak bagi rezeki, bukan dia bagi sama banyak tak. Bukan seorang dapat 200 tak, dia takkan jadi macam tu. Dalam kehidupan memang Allah melaksanakan apa yang disebut. Inna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah dia akan bagi luas rezeki kepada siapa yang dikehendaki, dan dia menyempitkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Yang disempitkan rezeki tu, semoga orang yang diluaskan rezeki memberi padanya. Sebab Allah membagi rezeki ni tidak sama rata. Supaya orang yang dapat banyak dapat bantu orang yang lebih lemah, agar orang lebih lemah itu dapat mendoakan kebaikan pada mereka. Ini dipanggil ekosistem dalam kehidupan yang Allah Ta'ala buat. Memang orang yang lebih banyak dapat tolong orang yang lebih miskin, orang yang miskin pula doakan kebahagiaan pada mereka. Sebab itu sistem Allah bagi rezeki, dan sistem Allah bagi seorang itu dalam tingkatan yang berbeza. Tak semua orang duduk di level yang sama. Ada orang memang level dia tinggi sikit dari segi pendapatan, level dia tinggi sikit dari segi pemikiran, cara dia mendapatkan sesuatu lebih baik daripada orang lain. Lepas tu kita kena syukur kalau seandainya Allah bagi ruang pada kita mudah dapat rezeki, dan kita kena syukur dengan cara jangan lupa orang-orang yang lemah dan sebagainya. Itu asas yang disebut kepada kita, tuan-tuan.